warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Anca Tabalong bersama saya Peter Yadi Ali. Hari ini kami meluntak sama Pindi. Pindi, halo. Halo. Sama Upi juga. Hari ini kita teman-teman Anca Tabalong hendak meluntak di Sungai Tabalong. Jadi tonton terus video kami sampai selesai. Jangan lupa dukung channel Anca Tabalong dengan cara subscribe, like, komen, serta share ke teman-teman ya. Ini teman-teman Anca Tabalong bertindak sebagai joki jokong, pengayuh jokongnya Opi hari ini, sekaligus penyelamnya. Ya, jadi Mas Pindi hendak mencoba menimbai jeleknya atau luntak jadi orang Tabalong nyembat. Oh, dasar raja aneh. Ih, sesuai lan orangnya. Wagas. Iya. Eh, manca, dasar kuat. Manca. Nah, sangkut dah teman-teman semua. Jadi selain hobi mancing, jadi kami juga hobi meluntak. Jadi bukan sekedar meluntak, sanggup menyelam sampai kalau ok-ok-oknya. Jadi untuk apa? Mental minum. Oh, dapat banjir, banjir. Ah, dapat banjir kami. Belum. Hai, bukan Anca Tabalong. Jadi ada butuh yang pas kan. Iya, makanya itu, Bang. Mas Opi dapat banjir. Hey, mana? Sip. Oh, mana ibunya tadi? Woi, kami dapat banjir. Han, hanya sekali ini baik kami udah dapat banjir. Ternyata kan di Sungai Tabalong ini untuk apa? Ikan-ikannya masih terjaga alhamdulillah. Jadi pasti dijamin untuk anak cucu kita masih akan menikmati nantinya. Ya, Mas Ucul ya? Mas Pindi, oke. Pindi juga sih, Bang. Tahu saja. Oke. Mantap. Mantap. Ok. Gimana pemirsa? Apakah ada kena? Wow, rabanya banyak ya. Hey. Jadi teman-teman, baung, Cak. Percobaan saya yang kedua dapat baung. Iya. Walaupun kecil tapi namanya ini ikan baung kalau orang Tabalong bilang. Iya. Oke. Ya. Ikuti terus peluntaan kami hari ini. Aduh. Tagugur Anca. Tagugur. Woi. Akhirnya teman-teman, percobaan yang kesekian kalinya akhirnya mendapatkan 2 ekor ikan lampam. Kalau orang Tabalong ini bilang ikan lampam teman-teman, jadi oke. Jadi ini kehebatan tukang kayu juga teman-teman di belakang jokinya. Iya. Ayo Mi. Duikung lampam. Okay. Gimana Mas Opi? Ya. Sip. Sangkutnya aja lah kita. Kayuannya di. Ah, jadi ini Mas Upi memperkenalkan ke kita apa ini? Kijing. Kijing. Orang Tabalong bilang ya. Ini kijing. Kerang. Kerangnya Tabalong. Ya. Oh, jadi ini kerangnya Tabalong ini. Gimana, Cung? Masih bisa lanjut kita? Apakah Anda bisa menerima ini apa? Bukan, Cak. Gimana, Pi? Masih bisa lanjut kita? Bisa, lanjut. Oke. Jadi kita untuk meluntanya kita break sebentar. Jadi lumayan capek ya. Iya. Jadi kita istirahat dulu. Jadi kita parkir dulu jokong. Oke, kita parkir dulu jokong. Perjalanan kita menjelek ikan atau meluntah hari ini sampai ke Riam. Jadi sampai ke Riamnya Mahipasar. Jadi ini salah satu Riam kebanggaan Mahipasar dan masyarakat sekitarnya, baik Mahi seberang Mahipasar. Jadi inilah riam kebanggaan kami di sini teman Anca Tabalong. Jadi setiap apa? Musim ikan mudik ya, Mas Ipin ya. Jadi di sini kami tempat kami menjala ikan rame-rame lah teman-teman intinya. Di seberang sana ada. Jadi ada sebagian masyarakat sini juga masih
menjala di sini. Jadi inilah kebanggaan kami Mahipasar, Riam Mahipasar, tempat kami menjala ikan apabila pas rame-ramenya. Jadi teman-teman Anca Tabalong, jadi di Sungai Tabalong ini bukan terdiri dari ikan sungai aja, jadi ikan sawah juga masih banyak di sini. Ini buktinya kan salah satu warga kami mendapatkan ikan gabus atau ikan haruan. Jadi di sini bukan hanya ikan identik ikan kali aja ya, Mas, ikannya. Iya, benar. Jadi ikan baru atau ikan sawah juga masih ada di sini. Lumayan. Oh, jadi lumayan. Teman-teman, ini lumayan. Jadi ini salah satu warga masyarakat kita mendapatkan ikan betungan. Ini betungan. Ini nih, Seiko. Betungan. Oh, banyak sudah dapat. Oh, lumayan teman-teman, ini ikan betungannya sudah dapat banyak. Wah. Mantap. Los, kata. Jadi gue mau lah sejam dulu kan tadi. Jam 3 atau apa. Ya dah. Ini buat dah. Jadi kurang lebih beliau bilang kurang lebih 1 jam mendapatkan ikannya segini, lumayan lah. Ih, perlahan tadi. Jadi Pindi mencoba ya di sini ya, tanpa di jukung. Jadi kita mencoba di sini, siapa tahu dapat. Oh, sergegah awak nek. Apa lah, cuma ringgi lah. Jadi di sini selain melunta atau menjala ikan, jadi kita masyarakat kita juga bisa memasang jaring. Orang bilang di sini ringgi. Jadi di sini apa? Cukup lumayan ekstrim teman-teman untuk lokasi menjala atau menjaring ikan, sangat ekstrim sekali. Jadi harapan kami masyarakat Tabalong atau masyarakat Mahipasar, siapa tahu ini di sini nantinya bisa dijadikan objek wisata. Lanjut lagi kah? Lanjut. Oke, lanjut. Jadi aktivitas di Sungai Tabalong ini bukan sekedar menjala atau apa teman-teman. Jadi ada yang menjaring ikan, bermacam gaya lah untuk mendapat ikan di kalinya Tabalong. Mbak kita. Ah, mbak kah? Ya. Lanjut itu bayi kita. Terus naik kita tuh, orang butuh betang. Oh, besar wagas awak nih, Cak. Sini padang pasir, ay. Banyak lah. Banyak. Oke. Jadi hasil Pindi menjala tadi lumayan. Iya. Sekali dapatnya lumayan. Ada baung. Ini apa ini? Buhing. Gimana, Cak? Puas? Puas. Oke. Memuaskan. Jadi kita lanjut lagi kan? Iya. Iya. Jadi ini jalan Mas Pindi cukup banyak dapatnya sekali.
timbang sok. Oke. Hai, jadi teman-teman hari ini kita lumayan beruntung jadi mendapatkan udang galah. Ya Mas Ipin ya, ini udang galah ya. Benar. Jadi lumayan besar ini. Capitnya aja sebesar kelingkingan. Jadi lumayan besar teman-teman. Luar biasa pemirsa. Iya, jadi di sini kalau orang-orang Mahipasar di tempat yang lumayan seram lah intinya menjala ikan di sini. Ini di Look Ipil. Dapat undang galah kita, lumayan besar teman. Luar biasa. Jadi kita lanjut lagi, siapa tahu masih ada temannya ini lagi. Oke? Oke. Tonton terus video kami sampai selesai. Pemandangan. Siap, siap. Siapa nih? Sen, dapat. Ada mas. Apa? Wuhui. Wah, jangan lepas. Ikan hampala itu namanya. Sudah menempel dia. Tahu gua apa? Oh, iya, siap. Jadi teman-teman Anca Tabalong, inilah hasil kita meluntah hari ini. Cukup lumayan. Wow. Terdiri dari berbagai macam jenis ikan, termasuk ada udang galah hari ini. Ini udang galahnya Kalimantan. Udang galahnya Tabalong. Masih hidup. Menjala ikan atau meluntah hari ini kita sudahi saja ya Mas Ipin ya. Iya. Jadi kita sambung lain kali. Ya Pak ya. Lain kali. Nanti kapan-kapan kita. Jadi jangan lupa untuk mendukung channel Anca Tabalong dengan cara subscribe, like, komen, serta share ke teman-teman ya. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan badan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zombie apocalypse.